Hello Marchan, ketemu lagi dalam video gue kali ini. Nah, dalam video gue kali ini guys, gue senang banget guys. Kenapa? Target pertama guys di tahun 2023 guys dalam game The Great Merchant guys akhirnya tercapai. Yaitu kita akan bikin ini guys, salah satu video raja yaitu Trilokia Vijaya ya. Jadi atau KDR guys. Ini kita akan bikin. Kita di sini gua ADR gua udah 250, Flame Lizard juga udah 250. Nah, sebelum kita bikin nih guys, kita mau kasih perbandingan dulu ya guys ya. Antara summonnya ADR sama summonnya KDR. Gua sendiri nggak begitu tahu ya perbedaannya gimana, cuma kita akan tes aja. Makanya sebelum gua upgrade guys, kita tes dulu aja nih lawan Trinity Key. Untuk semuanya ADR di sini gue udah copotin bangonya ya, terus equipnya juga udah Emperor set, STR ring event sama senjatanya. Kita coba tes nih guys. Wah dia capca dulu. Oke, langsung ya kita tes. Ini enggak usah, gua enggak usah pakai rune ya guys ya, karena rune-nya itu pasti rune biru. Sedangkan gua kan tim KSPT ya. Gua cuma mau lihat darahnya berapa sama damage-nya berapa. Darahnya berapa nih guys? Gua enggak keluar. Sebentar, kok nggak keluar? Oh, salah guys. Harusnya setting skillnya gue pakai yang ini nih. Maaf guys, kesalahan teknik guys. Nah, kita tes ya. Ini mana? Tuh guys, darahnya berapa? 287 ya. 287, damage-nya ke Ki berapa guys? 36k ya. 36,1k ke Ki. 287k, 361k. Nih, kita tulis HP 287k. Damage 36,1k Tuki. Nah, sini kita lihat spesialnya guys. Itu gua ambil ultra heal full sama yang pindahin STR-nya. Sini sisanya ya kan. Itu karena apa? Karena gua ya nggak ada damage dari STR gitu kan. Jadi gua menurut gua semuanya itu jauh lebih penting. Nah, sekarang guys kita klik nih guys. Gua pindahin dulu equipnya, mana yang masih kosong. Nah ini dia. Bentar ya guys, pindahin equipnya dulu, ini masih berantakan banget guys. Oke. Nah, tapi nanti mungkin kalian, bang kan nanti lu klik langsung level 1 gimana bisa bandingin ya. Ada triknya nih guys, makanya lu harus nonton sampai habis guys. Trik bagaimana setelah summon bisa langsung battle lagi guys. Emperor setnya gua pindahin dulu. Nah ini udah kosong ya. Ini juga kosong. Udah. Ininya damage-nya gua ilangin dulu. Oke. Nah ini kita lihat Advent Vidya Raja. Oke. Ini pakai ini. Flamizar, bahannya apa aja guys nih? Bahannya ialah awakan tautiannya udah, juvenil Flamizar udah, senjatanya senjata ADR 50 Flamestone udah, 50 DTVB udah, 50 A Burning Piece of Ashes udah, 100 Flame Dragon Embers udah, 60 Fairy Souls belum ada, nanti coba 2 SOP, 3 awakan, 50 DAC.
harusnya di sini Perisols gua. Nah, betul kan? Perisols gua di sini sama satu lagi tadi senjatanya ya, guys ya. Oke, guys. Nih, guys, kita langsung, guys. Akhirnya, guys, jadi KDS kedua, guys. Ini 100, ini 3, ini 50. Ini 50, ini 50, Perisols 60, SOP 2, DAC 50, satu lagi senjata, guys. Nah, ini guys, bonusnya berapa ya? 669, guys. 669 lumayan lah ya. Kalau KDR kalau KDS itu bonus di atas 660 itu udah lumayan lah. Oke, kita gas. Nah, upgrade Trilok via Vijaya has complete. Ini guys. Ini spesialnya kita bisa lihat Revenge. Revenge Vidya Raja Destruction Increase Power Transfer. Oh, mindahin STR ini guys. Ini mindahin STR. Ini Incarnation of Fires. Summon Incarnation of Fire increase power and vitality by 10%. The damage absorbed by fireball increase 1%. Oke, nah ini guys. Gua mau iniin dulu mana Emperor setnya sini 1 2 3 cincin 2. Nah ini guys, ini udah ya, equipnya udah. Nah sekarang guys, triknya buat biar langsung bisa battle guys, kita kasih scroll XP guys. Scroll XP yang gue kumpulin dari raid ya, ini cuma 49, jadi maksud gue tuh gue cuma mau berharap dia bisa sampai 210 biar bisa langsung pakai Emperor Set eventnya ini guys. Jadi dia bisa langsung ikut berguna lah dalam battle. Kita gas ya guys. Setahu gua butuh 4,6B deh ke 210 kalau nggak salah ingat ya guys ya. Salah klik 2,2 201 202. Kita terus guys, sabar guys. Tadi coba itu ADR 250 ya guys, HP 289, damage kakinya 36,1. Sekarang kita lihat nanti Trilok 210 berapa. Ya 4,6 lah. Nah udah 210 ya. Ini sisa 3 gue simpen aja guys, suatu saat kalau urgent. Nah ini langsung pakai Emperor set guys. Nah ini bonusnya 210, kita langsung STR, full STR gasken. Oke, nah ini berarti gua ambil yang bawah dulu full ya guys ya. Bener kan? Iya, bener lah. Jangan sampai salah nih. Kalau salah percuma banget STR yang ditransfer, STR kemana gitu kan? Nih, oke, ini udah maksimum 10. Oke, kita makan Bang Yetang dulu. Nah, ini kita coba guys. Mana ya ini? Oh salah, gue belum kontrol dulu. Bentar ya, bentar guys. Lalu juga gue lupa satu hal, gue dangun dulu. Nah ini dia dangun guys tuh. Wuduh, kerennya.
ya kan? Oke, langsung kita cek ya guys ya. Ini guys semuanya guys. Ini jalannya ya kan. Coba kita lihat ya hitnya kayak gimana sih. Fireball guys. Itu guys hitnya dia guys. Ini skillnya next match biar dapat DAC. Ini transfer STR kan. Nah ini summon incarnationnya guys. Nah wah benar guys, GG guys. 259 damage-nya ke darahnya 259 ya. Terus damage-nya kalau nggak salah gue tadi 32 kalau nggak salah. Nah ini dia, nanti habis itu gue bahas juga. Ya damage-nya 32,7 guys. 32,7. Nah itu guys, memang secara darah ya masih di bawah tadi summon ADR gue yang 250 sama damage-nya masih kalah. Tapi ingat guys, ini dia baru level 210. Pada saat 250 gue yakin damage-nya jauh bukan jauh sih, mungkin di atas dari di ADR. Bukan mungkin, malah pasti di atas ADR guys. Nah, cuman di sini satu yang perbedaan yang gue akan kasih tahu guys. Kalau summon ADR tadi kalau lu perhatiin, begitu dia summon musuhnya nggak keprovok guys. Bener gak? Ada chance keprovok pada saat summonnya itu ngehit musuh. Tapi di sini nih, lu lihat dia begitu summon langsung provok semua musuh. Kita lihat nih. Guys ya, gue taruh sini nih guys. Tuh lihat guys, semua keprovok guys. Bener gak guys? Nah, provoknya berapa lama gue gak tahu nih. Kita coba aja dulu. Oh sebentar doang guys. Lalu ada chance provok lagi gak ya? Kita lihat ya. Kalau dia ngehit ya. Oh mungkin lawannya terlalu inilah ya, terlalu gampang ya. Kita coba lawan udara ke SBT dah. Setahu gue sih kalau udara, monster udara itu nggak ke apa namanya, nggak ke provok. Nih kita lawan ke SBT, provoknya kita matiin dulu deh. Ya. Tuh nggak ke provok guys. Kyongkinya kan udara ya, nggak ke provok. Nah sekarang kita coba tes nih guys, kalau provoknya udah habis apa taunnya lah ya, taun atau apapun itu yang narik dia, kalau udah habis bisa summon lagi guys ya. Coba ya kita cek ya. Nih itu kan udah langsung kena nih taunnya nih ya kan, hit udara kena, bisa dia hit udara. Mana bisa ke ini lagi gak ya guys? Tuh bisa muncul lagi ya guys, bisa muncul lagi guys. Jadi ya itu, saat dia udah pertama kali muncul langsung otomatis ke town. Terus kalau dia ngehitnya summonnya juga bisa ke town lagi guys. GG guys. Nah ini 510k ini karena pakai FGVM guys. Normalnya cuma 250 sekian tadi kan. Oke guys, itu guys akhirnya guys targetnya. Menurut gue itu aja videonya, semoga ngebantu kalian untuk ngas itulah ya, tahu lah kurang lebih ADR itu, KDR itu skillnya seperti apa si Trelok ini. Lalu stay tune guys, karena target gue yang kedua masih on the way, yaitu guys Menghuo guys. Tinggal ini nih Viper, tinggal 11 B lagi gue akan langsung target kedua gue. Target gue sih mungkin di bulan Juni lah ya, jadi sekarang April, nanti mungkin Juni, syukur-syukur bulan Mei udah jadi guys. Oke guys, thank you guys buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa guys
subscribe, like, dan komen video ini guys, supaya gua makin semangat bikin videonya. Oke guys, thank you guys.